Nama saya dengan Nadine, kebetulan saya merupakan doll artist dari Wick Dolls Library sekaligus kolektor boneka arwah. Nah, kebetulan dua boneka kita yang unik ini pesanan Ida Nabe Mas Dalam Segara. Untuk Niang Gobleh dan Pudak Setugal itu tidak ada gambar. Jadi beliau menceritakan kepada kita pengalaman beliau melihat Niang Gobleh. Kemudian kita tidak ada gambaran karena pada saat itu Ida juga tidak terlalu ingat ya. Jadi beliau hanya menggambarkan ini kurang lebih bentuknya seperti ini dan ini. Nah, biasanya untuk boneka-boneka yang seperti ini saya dibantu dengan cara melakukan meditasi dulu. Meditasi, kemudian visualisasi itu datang dengan jelas. Jadi ada yang biasanya kalau terlalu rumit kita sketsakan, kita kasih lihat ke pemesan, ada yang saya langsung buat dan menurut si pemesan ini sudah sangat sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Jadi untuk yang tidak ada visualnya kebanyakan memang kita melakukan meditasi ya. Tetap ada izin, apalagi yang kita tahu bonekanya akan dipasupati atau diisi spirit dolls, itu biasanya kita melakukan izin, ada ritual khususnya dulu, meminta izin kepada leluhur dan beliau-beliau setempat untuk diberikan visual dan kelancaran pada saat proses pembuatan. Sebetulnya dia tidak menampakkan diri tetapi lebih ke diberikan visual gitu. Jadi ada visualnya muncul di depan saya seperti ini, tidak secara wujudnya dia, tetapi hanya berupa vision aja. Jadi oke, detail wajahnya seperti ini dan ini. Dan kemudian intuisi membiarkan saya melakukan proses pembuatan dolls itu. Jadi mengalir apa adanya seperti dituntun. Jadi ini harus begini, ini harus begini gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan apa yang dipesan oleh adopter. Kalau untuk pada dasarnya base doll dari Niang Gobleh dan Pudak Setugal itu sama, jadi sama-sama vinil. Untuk badan kita menggunakan cloth atau busa yang berisi dakron ya. Cuman untuk material pada penambahan detail tentu berbeda. Jadi untuk wajah kita harus implan, jadi ada ramuan, bukan ramuan ya, campuran khusus ya. Karena kita mencoba berbagai material untuk ditempelkan ke wajahnya seperti clay, seperti pulp, itu tidak bisa maksimal, hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi kita menggunakan mixture, adonan bahan sendiri untuk bisa ditempelkan ke wajahnya seperti itu. Karena bentuk wajahnya 3D, dia harus timbul keluar bukan ke dalam. Kalau dia ke dalam dia bisa carving, jadi ini semi soft carving, jadi kita implan dulu baru kita carve mukanya seperti itu. Kalau untuk Pudak Setugal yang khusus kita gunakan perada emas, dan untuk bagian caling mata dan lainnya itu kita menggunakan polymer clay.